Assalamualaikum Lur. Jumpa lagi di channel saya Faisal M. Channel ini membahas tentang peternakan domba, kambing dan sapi Lur. Semoga sedulur-sedulur semua, teman-teman semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips lagi Lur yang banyak ditanyakan oleh teman-teman sedulur-sedulur semua, yaitu tentang pembesaran pedet atau pemeliharaan pedet dari umur 0 sampai umur 90 hari lho, atau sapeh ya lho, 90 hari kalau di sini udah disapeh. Nah, itu tidak menggunakan induk tiri lho. Jadi full pakai susu skim. Caranya bagaimana, susunya yang dipakai pakai susu apa juga, simak terus videonya dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kita lihat pedetnya terlebih dahulu lho. Nanti saya akan jelaskan kembali. Subscribe lho. Sudah lihat pedetnya, itu tadi adalah pedet betina Jersey, itu X dari perusahaan perah juga. Itu saya dapat karena pedet tersebut itu di akhir sakit ya, jadi saya bisa mendapatkannya. Awalnya itu emang sakit, jadi saya karantina di tempat bawah, jadi di kandang depan tempat bawah itu yang di dekat kandang domba saya loh. Nah, yang bawah itu ada domba yang beranak, jadi saya disatukan. Jadi cempe-cempenya atau anak dombanya itu saling lari ke sana ke sini. Nah, itu tidak apa-apa. Lanjut lagi ke pembahasan lagi loh. Nah, itu susunya menggunakan apa, Mas? Pakannya tadi memakai pakan apa? Saya jawab. Pakannya itu memakai pakan komborannya itu keringnya loh. Itu saya kasih bekatol sama ketela. Ketela itu pohung kalau di sini. Kalau di Boyolali bilangnya pohung. Itu saya kasih setiap habis minum. Kalau pagi itu jam 9 biasanya baru saya kasih. Tapi kalau sore itu sehabis minum susu. Sekarang lanjut ke susunya. Susunya skim memakai apa, Mas? Langsung takarannya berapa, Mas? Saya jawab, susunya skim saya menggunakan susu yang mahal.
Kenapa saya menggunakan yang mahal? Karena aman ya lur. Yang pertama itu aman. Jelas pedetnya itu tidak gimana ya? Pedetnya itu tidak berisiko. Berisikonya gini lur. Biasanya kalau pakai susu skim yang jelek itu resikonya mencret dan kembung lur. Dua ini sulit diatasi lur. Kalau mencret itu masih bisa tertolong kalau umurnya udah sebulan lebih. Kalau di bawah 1 bulan, mencret itu momok yang menakutkan loh. Kalau yang kembung, nah ini kembung ini yang sulit. Jadi saya merekomendasikan susunya itu menggunakan susu yang saya pakai loh. Biasanya saya pakai itu susu skim kalfolak. Kalau enggak kalfolak pakai super spray bisa, super spray itu bisa. Kalau enggak Spravo. Jadi susu skim yang mahal ya, Lur. Katanya susunya itu susu impor. Itu dikasihnya berapa liter dan berapa susu skimnya? Saya jawab, kalau saya umur 0 sampai 45 hari. 0 sampai 45 hari saya kasih airnya itu 2 liter. Airnya 2 liter dan susu skimnya itu antara 250 gram sampai 300 gram. Itu saya kasihkan di pagi dan sore. Jadi sehari itu rata-rata pedet saya itu saya kasih setengah kilo. Jadi sekali pemberian itu 2 liter air dan 300 gram susu atau 250 gram susu. Antara itu loh. Itu udah tidak apa-apa. Untuk pakannya habis makan. Kalau pagi saya telatkan biasanya karena ada pemeliharaan yang sapi lemon saya, jadi agak telat kalau pakan komboran keringnya loh. Terus apalagi ya? Nanti tutorialnya ada di video di belakang ya lur. Nanti bisa disimak. Terus ada yang ditanyakan lagi, bisa tulis di kolom komentar. Oh ya, Mas, ada yang bertanya kemarin gini, Mas, kalau pakai susu balita atau susu bubuk punyanya balita seperti SGM, Bebelac dan lain-lain. Saya jawab sekalian, kalau saya juga menggunakan itu loh, Bebelac itu juga menggunakan, tapi saya tidak merekomendasikan di sini. Nah, seperti itu loh. Kenapa saya tidak merekomendasikan? Karena kalau memakai susu Bebelac, SGM, itu kan tetap yang kadaluarsa loh. Kalau nggak kadaluarsa kita kan nggak mampu beli juga loh. Kalau yang kadaluarsa, susu Bebelac, SGM, dan lain-lain itu, di sini harganya itu sekitar 15.000 sampai 17.000, katakanlah segitu. Tapi resikonya itu lebih besar loh, karena Bebelac itu sama SGM dan lain-lainnya itu berisiko mencret dan kembung loh. Saya udah praktek juga. Jadi kalau yang belum mahir, belum tahu karakter pedet, jangan main-main menggunakan susu formula atau susu balita. Jangan main-main ya loh. Ini saya tekankan benar-benar di sini karena susu itu tidak diperuntukkan untuk pedet. Itu lebih baik sebenarnya loh daripada susu skim yang lain-lain. Tapi yang saya rekomendasikan yaitu susu skim yang mahal. Ibarat orang Jawa itu loh. Rego ki enek rupane, nggo rego ana rupa. Jadi harga itu tetap punya kualitas. Kalau Spravo, Super Spray, Kalfola itu mahal loh. Itu kalau di tempat saya belinya eceran
beli eceran yang saya katakan ya. Eceran itu seharga 1 juta. Itu per 25 kilo. Itu harganya 1 juta kalau di tempat saya. Kalau belinya 1 ton bisa beli di distributor di Jakarta. Tapi nanti jatuhnya sekitar per kilonya 33. Kalau tidak salah 33. 33.000. Itu jatuhnya seperti itu loh. Nanti kan masih diongkir lagi. Tapi kalau di tempat saya dipukul rata harganya 1 juta rupiah. Jadi per kilonya 40.000 loh. Jadi pedet itu sehari menghabiskan 20.000 rupiah. Belum termasuk tenaga dan pakan keringnya itu lur, komburan keringnya. Lanjut ke tutorialnya lur. Simak terus videonya dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nanti saya akan tampilkan Spravo itu yang logonya seperti apa, Calpolax seperti apa, cara pemberiannya susu seperti apa, terus pemberian kompornya seperti apa, nanti habis video ini saya tayangkan. Subscribe loh, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Bila yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih loh.